Oke, sahabat kompas.com, sekarang balik lagi bersama saya Gilang. Sebelumnya di video sebelumnya udah ada Doni yang jelasin soal ZX25R ABS Special Edition. Sekarang giliran saya yang bakal jelasin yang edisi standar. Apa sih bedanya yang edisi standar sama yang Special Edition ABS? Pertama, namanya aja udah beda. Jadi karena ini edisi standar, dia nggak punya ABS. Harganya adalah 96 juta rupiah. Overall sebenarnya dari tampilan nggak beda jauh, tapi beberapa detailnya ada yang berbeda. Pertama adalah windscreen yang edisi standar itu nggak smoke. Kalau yang special edition warnanya kehitam-hitaman, dan nah kalau dia masih putih jernih. Kedua, dia cuma ada satu warna, warna hitam. Tapi kalau diperhatiin, hitamnya nggak sekedar hitam. Jadi dia warnanya tuh metalik. Jadi kalau kita deketin tuh dia cering gitu, ada spark. Jadi kalau di siang hari, keren. Nah, ketiga adalah dia lebih simpel ya. Kalau yang SE, di tankinya itu tulisan Kawasaki. Tapi kalau dia, tulisannya Ninja. Jadi menjelaskan bahwa dia memang keluarga Ninja. Kawasaki-nya ada di bagian bawah. Dan ZX25R-nya kecil di sini. Kalau yang SE itu gede-gede. Nah, satu lagi perbedaannya, dia ada stiker kecil di bagian belakang 4 silinder. Ya, kalau motor 250cc 4 silinder emang mesti jemawa, harus dikasih tahu ke orang-orang bahwa ini motor 4 silinder. Nah, apa yang ngebedain versi ABS dan nggak ABS? Ya, salah satunya kita bisa lihat bahwa yang versi non-ABS memang tidak ada tulisan ABS-nya, beda sama yang SE. Udah gitu, peleknya juga polos. Kalau yang edisi Kawasaki Racing Team yang warna hijau, dia ada stiker hijaunya, dan yang lainnya ada stiker warna putihnya. Kalau dia polos, beralih ke belakang sedikit, ya fairingnya kosong. Kalau yang edisi SE ada frame slidernya, jadi kalau jatuh nggak langsung kena body, kenanya itu jadi nggak ngerusak body. Kalau dia jatuh, hancur bos. Ya, berlari lagi ke belakang. Perbedaan lagi yang edisi standar, dia nggak pakai single seat cover. Kalau yang lainnya pakai, jadi dia langsung busa. Oke, selain perbedaan ABS dan non ABS, yang versi standar ini juga tidak dilengkapi dengan quick shifter. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau di yang edisi special edition SE itu dia punya fitur quick shifter. Jadi kalau kita mau pindahin gigi di atas RPM 2500, kita nggak perlu tarik kopling. Kalau yang ini tetap harus tarik kopling karena harganya beda. Jadi segitu dulu teman-teman, itu perbedaannya antara ZX25R standar dengan yang SE. Kalau yang standar harganya 96 juta, kalau yang SE harganya 112,9 juta. Dan distribusinya akan dilakukan pada Agustus. Habis itu udah bisa dipesan dan sampai ke rumah masing-masing. Oke, jangan lupa gua terus tonton channelnya Kompas Otomotif. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan ikutin terus ya. Ciao.